dibezakan melalui mengikut kategori umur, kronologi umur kanak-kanak. Ia juga mempunyai konsep-konsep ataupun mesej ataupun jalan ceritanya yang tersendiri. Seperti contoh, kita ada buku Jenny Buckles di sini bertajuk Mirror. Okey, seperti mana kita lihat, buku ini ditulis ni Two Cultures, Two Stories. Maknanya ia bukan saja menceritakan tentang mirror ataupun apa yang ingin disampaikan oleh penulis, tapi ia juga menerangkan tentang budaya. Dan selain budaya, buku ini bukan saja bercakap tentang budaya, kita juga boleh explore tentang sejarah ataupun geografi dua budaya, lokasi dua budaya tersebut. Okey. Buku ini apa yang menarik tentang buku ini? Buku ini boleh dibaca sama ada melalui kiri ataupun kanan. Okey. Yang kanan ini merujuk kepada budaya di negara Arab, iaitu negara Morocco. Dan di sini pula adalah mirror. Ia merujuk kepada budaya yang berlangsung di negara Australia. Sama ada kita nak baca melalui bermula daripada budaya di Australia ataupun melalui kita bermula melalui budaya di Morocco, ataupun kita boleh membaca secara selang-seli, iaitu kita membuat perbandingan kedua budaya ini. Mana kita lihat. Okey. Di mana di negara Arab, bila subuh menjelang, umat Islam memulakan aktiviti mereka dengan bersolat. Okey, pada negara ini boleh kita lihat yang si ibu ini bangkit untuk menunjukkan anak-anak untuk ke sekolah barangkali, ataupun untuk aktiviti pada hari tersebutlah. Ini adalah perbezaan budaya lah. Selain daripada kita bercerita tentang dua budaya ini, kita boleh lihat dari segi faktor penduduk mereka, faktor geografi dan sebagainya. Ini ini maknanya buku ini bukan saja melibatkan cerita tentang dua budaya, tapi ia juga kita boleh ceritakan tentang cara hidup masyarakat, lokasi dua negara tersebutlah. Okey, ini untuk buku yang menggambarkan tentang culture dan history dan sebagainya lah. Okey, ini juga ini pula adalah buku yang menggambarkan tentang ilmu sains, di mana ia menekankan tentang sains zaman puber, iaitu zaman dinosaur lah. Okey, ia menerangkan sebenarnya kita boleh lihat. Okey. Ia mengisahkan seekor burung ini terperangkap di dalam hujan ribut, dan kemudiannya dia termasuk dalam sebuah muzium, di mana muzium ini tiba-tiba berubah menjadi sebuah muzium yang hidup. Okey, yang kita boleh lihat, selain daripada ia sebuah pengembaraan seekor burung ini melihat zaman dinosaur, buku ini juga kita menerangkan tentang perbezaan-perbezaan ataupun jenis-jenis dinosaur yang pernah wujud di zaman dahulu. Ada juga buku yang khusus untuk mengajar tentang warna. Okey, seperti mana tadi Yellow Umbrella, Payung Kuning. Selain ia mempunyai jalan ceritanya tersendiri, jalan cerita, plot dan sebagainya, kita juga boleh mengajar tentang warna. Seperti mana kita boleh lihat, setiap payung diberi warna yang berbeza. Meskipun ia warna biru, tapi ia diberikan warna yang berbeza. Jadi di sini bukan saja kita buku ini mengisahkan sebuah cerita tentang perjalanan ke sekolah, tapi kita juga ia juga sebuah buku konsep mengenai warna dan juga posisi perspektif gambar, suatu gambar tersebut. Di mana kita lihat, ini adalah dari perspektif atas. Kita boleh lontarkan soalan kepada murid-murid ataupun anak-anak, di mana agak-agaknya di mana lokasi buku ini gambar ini diambil. Dan ini pula lokasi yang berbeza. Dan ini juga buku jenis bedtime story, di mana sambil kita bercerita buku ini, kita boleh juga
memasangkan CD. Okey, buku ini pula jenis lebih bersifat kepada komik. Layoutnya, desainnya seperti komik di mana ia menggunakan sistem panel di mana kita boleh lihat, kita boleh baca daripada kiri ke kanan. Dan jalan ceritanya pun adalah lebih kepada bersifat fiction. Dan ia lebih menjurus kepada imajinasi. Dan ia melibatkan kreativiti kita, bagaimana kita menafsir jalan cerita tersebut. Okey, berbanding dengan buku ini. Okey, buku ini pula konsepnya adalah untuk mengajar anak-anak atau murid-murid tentang perbandingan, perbezaan. Dan buku jenis ini adalah jenis, kita boleh lihat fotonya. Ia menggunakan teknik fotografi. Berbanding tadi, tadi adalah buku bersifat lebih bersifat komik. Tapi ini pula lebih kepada menggunakan teknik fotografi lah. Dan ia menggunakan gambar-gambar yang terdapat di sekeliling kita lah. Contohnya seperti ais, api, mungkin juga kanak-kanak yang sedang bermain. Ia lebih kepada bersifat untuk mengajar perbandingan, perbezaan, mungkin dari segi perbuatan ataupun rupa dan sebagainya lah. Sebenarnya kita lihat di sini perbezaan dari segi saiz, ini juga saiz, ada warna yang berbeza. Kita boleh lihat dari segi aktiviti yang dilakukan, ia lebih direct, lebih simple berbanding dengan buku yang tadi lah.